Oke, teman-teman, kembali lagi bersama aku, Bang Sen. Kali ini aku akan meng-unboxing sebuah tas dari Eiger, yaitu tipenya Eiger Crontel Westpac. Oke, teman-teman, langsung saja kita buka bareng-bareng. Ini by the way aku belinya di official store ya, teman-teman. Kemarin pas waktu diskon ya. Kok kebetulan aku juga butuh tas, teman-teman. Ya udah aku beli ini. Ini murah kok, harganya cuma 100 ribuan. Itu kalau diskon sih. Kalau nggak diskon paling harganya 199.000. Kita langsung aja buka. Ya, packingnya ini seperti ini ya. Pakai JNE. Nah, ini tekstur plastiknya ini keren sekali, teman-teman. Ini kayak anti air gitu. Nah, ini official dari Eiger. Kita buka ya, teman-teman. Kita langsung buka saja tasnya. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Wah, ini kecil sekali nih, teman-teman. Kira-kira satu telapak tangan ya, teman-teman. Seperti ini bahannya ini, kalau keterangannya dari deskripsinya ini dari polyester ya, teman-teman. Nah, ini. Jadi kalian juga mendapatkan ini berupa name tag RC Zipper serta ini sepertinya kartu garansi ya, teman-teman. Ini pokoknya ya tag-tag seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita lihat kompartemennya ada berapa. Oke, ada 1, 2 dan di dalamnya juga ada resleting ya lagi ya, teman-teman. Ini nah, seperti ini, teman-teman. Dan ini juga ada apa, kayak kode barcode, bukan barcode sih, ini kayak keterangannya ini original asli dari Eiger. Aduh, jadi ini juga ada di dalam, ada apa, kayak semacam gantungan buat kunci ya ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, mungkin itu saja video unboxingnya. Kalau reviewnya atau pembahasan lengkapnya bisa tonton di video reviewnya nanti ya, teman-teman. Ini lagi video unboxing. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe YouTube Bang Sen kali ini. Oke, terima kasih semua. Bye.